Ketemu lagi dengan Mas Raman CPT ya. Kali ini Mas Raman CPT akan ngasih info terbaru ya, apa yang penting banget ya, khususnya buat yang mempunyai kendaraan Mitsubishi Xpander nih. Mas Raman CPT akan ngasih info di mana letak nomor mesin dan rangkanya ya, mobil Mitsubishi Xpander ya. Ini dia mobilnya guys ya, mobil Xpander ya. Tapi jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya guys ya, biar nggak ketinggalan nih info terbaru dari Mas Raman Cipete, pokoknya tentang kendaraan roda 4 ya, dari mulai letak nomor mesin dan rangka, servis engine elektrikal, transmisi otomatis, review kendaraan, variasi AC mobil, kaca film, dan lain-lainnya guys ya. Sekerpet juga bisa diinfokan ya dengan Mas Raman Cipete ya. Ayo kita lihat. Ini dia guys, letak nomor mesinnya tuh posisinya di depan ya, tepatnya tuh di atas dinamo starter ya. Tepatnya tuh ada di atas dinamo starter. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini penampakannya. Ah, itu dia guys. Itu dia letak nomor mesinnya ya. Ayo kita lihat lebih jelas lagi ya. Ini dinamo starter nih ya. Ini persis di belakangnya ya. Nah, kelihatan ya pokoknya. Kelihatan, pokoknya gampang ya. Cuma geseknya agak ini ya, agak sempit. Makanya diusahakan itu harus mesin keadaan diam, dingin ya guys ya. Jangan panas, karena dia akan menempel antara tangan dan engine, itu akan menempel kalau mau menggesek. Ini dia nomor rangkanya, ada dari biasa ya di depan driver ya, driver bangku driver. Tapi ini agak ke dalamnya guys, agak ke dalamnya ya. Itu dia lebih ini ya, lebih ke dalam ya, jadi bukan di pas persis di ini ya, kayak ke dalam ya. Nah, ya guys, yuk kita lihat lagi yuk nomor mesinnya kita lihat lagi nomor mesinnya. Nah, ini ya guys nomor mesinnya ya. Oke guys, sekian ya info terbaru dari Mas Raman Cipta, semoga bermanfaat ya. Amin. Pokoknya ditunggu terus video terbaru dari Mas Raman Cipete, ditunggu terus sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.